Pak Srianto, jenengan? Kalau kayak Mbak? Mas KTP. KTP. Nggih, nggih. Dadi niku BPKB-ne diwangsulke mulai teng Klaten niku. Nggih, mboten napa-napa maksudte. Nggih, mboten napa-napa. Lha niku mungkin bayare pendet mriki. Pendet mriki mawon. Kula masalah nggih. Mungkin le mendet kudu kula napa? Pak Srianto kan jenengan. Nggih. Mendet kan jenengan berarti. Kula kiye, Mbak? Nek diwakilke mboten saged. Nah, surat kuasa. Oh, nggih. Kan tanda tangan jenengan di atas materai, KTP asli jenengan, KTP asli kemendet. Kalian kita asli ini dia stomane. Oh, nggih. Jadi surat kuasa dari sini. Sendiri kan tetap sama ini. Berapa 67.000. Ini BPKB sudah lebih dari 3 bulan buatan di pendet. Ini kan pengen biaya penyimpanan BPKB per bulan 50.000. Oh, terus hari ini kalau ceknya sama dengan ini sudah kena 400.000 biaya penyimpanan BPKB. Jadi jangan budget dibayarnya jangan sekalian. Kenapa nih? Niki besok dibayarnya besok pas BPKB dan sekalian tidak apa-apa. Apa aku di sini nih Mbak Mas Sumina? Kalau mau minta potongan denda bisa, tapi pengajuan di tenggol anggaran kita tanyakan dulu. Jin. Butuh saya ketemu oleh niki Pak. Lagi pelunasan pun pengkali niki jadi. Pun dia nak ke? Tanggal 12 saat ini jam kali ini. Tanggal 12 saat ini. Oh, geng. Tanggal 12. Oke, mantap tuan.